بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا Manfaatna bima tana wazidna ilman Ya Rabbal Alamin Rabbi syurah sadri Wa yisir li amri Wahal uqdatam min lisani Iyadqahu Qawli amal ba'du Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Pertemukan kita Pada kesempatan yang berbahagia ini Untuk sama-sama Kita belajar berkenaan dengan Ulumul Quran Yaitu Ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nasihat tafsir, tentang perkembangan atau sejarah tafsir, dan tertulis dan perkembangannya dari zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat, kemudian zamannya tabi'in. Tabi dan zamannya ketika tafsir itu mulai di dibukukan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan kitab Mabais fi Umumil Quran ya. Karya Syekh Bagi yang ada bukunya bisa dibuka ya. Di halaman 325. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab bisa disaksikan terjemahannya walaupun memang terjemahannya ya ada ya sedikit kekurangannya tidak seperti kitab aslinya. Para hadirin ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi jarut sunnah. Jarut sunnatullahi an yursila kulla rasulin bilisani qawmihi. Jadi telah menjadi sunnatullah. bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus Rasul kepada umatnya itu dengan bahasa mereka karena kalau tidak dengan bahasa mereka akan lebih besar lagi pengingkarannya wah ini bukan bahasa saya saya nggak tahu saya diudur dan segala macam yang Quran saja atau kita kita diutus dengan bahasa mereka saja masih di, diingkar. Tapi begitulah sunatullah supaya tidak ada hujah bagi mereka Allah uh, utus para Rasul dengan menggunakan bahasa kaumnya supaya apa komunikasinya itu berjalan diantara Rasul dan kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran surat Ibrahim ayat 4 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِسِي بِإِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهِ Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya لِيُبَيِّنَ لَهُ supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Begitu juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Anzala Alaihi bilisanihi. Turun dengan bahasa Rasulnya. Dan bahasa kaumnya. Jadi ada kecocokan di sana. Apabila misalnya. Nabi kita Muhammad Alaihi SAW. Termasuk Arabian. Berbahasa dengan bahasa Arab. Ya. Fa'inal kitab al-ladhi anzala alaih yakunu bilisani Arabi. Sehingga kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam bahasa dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di uh, surat Yusuf ya ayat 2 Inna anzalnahu Quranan Arabiyan sesungguhnya kami itu menurunkan Angzalnahu uh, Menurunkan kepadanya Al-Qur'an Arabian yang berbahasa Arab agar kamu itu memahaminya. Di ayat yang lain bisa dikurat ash ayat 102 atau 192 sampai 195 ada berfirman wa innahu la rabbil alamin ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bi lisan arabin Dan sesungguhnya Quran ini ya ditanzilu rabbil benar alamin benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam nazala bihir ruhul amin yang dibawa oleh uh, ruhul amin yaitu jibril uh, ala qalbika litakuna minal mudhirin dalam hatimu wahai Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara para pemberi peringatan bilisanin Arabi dengan bahasa Arab yang yang jelas. Jadi lafad lafat yang dari ada di Al-Qur'an itu Arabi ya, itu dalam bahasa Arab. Wa wujuhul Qur'an wujuhul ma'ani Arab dan aspek makna makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan aspek makna makna yang dikenal dari bahasa Arab. Maka sangat aneh orang tidak paham bahasa Arab kemudian mencoba-coba masuk ke wilayah tafsir mentafsir yang pada akhirnya dia mengambil terjemahan yang mengakibatkan dia tidak berada di dalam jalannya para ulama karena tidak mungkin seorang yang tidak paham bahasa Arab itu menafsirkan Al-Qur'an. Karena ada beberapa aspek yang mau tidak mau suka tidak buka bahasa Arab itu harus dipelajarinya, dipahaminya dengan paham yang yang benar. Bahkan paham yang yang yang, yang sangat mendalam Bagi orang yang memang pengen terjun di dunia tafsir menafsir Al-Qur'an Ya. Jangankan bahasa Arab ya, mungkin bahasa lain. Misal orang bahasa Inggris misalnya. Bahasa orang yang tidak paham bahasa Inggris. ingin menafsirkan sebuah kitab berbahasa Inggris. Ya. Sedangkan dia tidak bisa bahasa Inggris. Kan ini nanti ngaco gitu kan. Dan ini terjadi pada pada bahasa-bahasa yang yang lainnya. Tidak hanya di bahasa Arab saja yang mana notabene Al-Qur'an turun dalam bahasa bahasa Arab. Jadi apabila terdapat Terdapat sedikit lafaz yang diperselisihkan ya dalam pandangan para ulama. Apakah bahasa ini itu berasal dari bahasa Arab? Ahya min lughatil ukhra atau bahasa selain bahasa Arab kemudian dijadikan bahasa Arab atau bahasa Arab asli tetapi terdapat pula dalam bahasa lain. Jadi jadi perbedaan pendapat. Dan ya demikian ini la yukhrijul Qur'an an ayyakuna tidak mengeluarkan Qur'an dari statusnya sebagai kita berbahasa bahasa Arab. Sedangkan yang dipilih oleh para al-muhaqqiqun para para ulama yang meneliti lapat-lapat ini seperti misalnya yang disebut oleh al mu'alif rahimahullah yaitu Ibnu Jarir At-Tabari Ibnu Jarir memilih bahwasanya Lapat-lapat tersebut merupakan kata-kata yang ada kesamaan antara bahasa Arab dengan bahasa 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 yang lain ini pendapat Ibu beliau Ibnu Jarir misalnya ya contohnya ada firman Allah Subhanahu wa taala Yukti kum kiflay min rahmati. Ya, Allah memberikan rahmat kepadamu kiflay Ya. Yukti kum kiflay min rahmati. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadamu, kepada kalian itu dua bagian. Disebutkan qila al kiflan dua bagian maksudnya adalah jifdan <yuk tikum kiflaini> min al-ajr bilisan habashi habasyi Usal Maksudnya adalah di'fain. Dua kali lipat pahala menurut bahasa Habasyah. Di ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Inna nasyiatan layi. artinya bangun di waktu malam. Di Quran Surat Abu Zabir ayat 6. Qil. yang Habasyah. Dalam bahasa Habasyah. Ida qawmar rajul minan lain. Apabila seorang itu bangun malam. Maka dikatakan kepadanya. Nasyiatan. Ya, ya nasya bangun ma, bangun malam ini dalam bahasa abasha di ayat yang lain misalnya ya jibalu ma'ahu ya di Quran surah Saba ayat 10 bergunung bertasbihlah bersama mereka ya, dalam bahasa uh, Awibi bermakna sabbihi bernama bertasbihlah Kemudian di Quran surat Mudathir ayat 51 Farrat min Qaswara dari dari singa dan Qaswara dalam bahasa habasya bermakna al-asad bernama singa sama itu misalnya di surat yang lain di Al-Hijr misalnya itu ayat atau Hud ayat 82 Al-Hijr ayat 74 Hijaratan min sijil batu dari tanah yang keras. Kil Farisia Arab. Dikatakan bahasanya dia adalah bahasa Persia kemudian yang diarabkan. Berkenaan dengan ini, Ali menyebutkan bahwasanya tidak seorang pun mengatakan bahwa kata-kata tersebut yang serupa dengannya bukan bahasa Arab. Namun bagi mereka mengatakan kata ini dalam bahasa Habasya artinya begini. Kata ini dalam bahasa Persia artinya begini. Dalam bahasa lain artinya begini. Nah, okay. sehingga jelas bahasanya terdapat sejumlah lapat yang persis dalam bahasa lain. Tapi dia aslinya dalam bahasa bahasa Arab misalnya dirham, dinar, kalam, kertas. Nah, dalam bahasa Arab Uh, seperti kita aja kertas ya di kita jadi kertas, ya. kalam, sini jadi kalam, dinar di kita dinar juga dirham dirham juga, ya. jadi uh, jika demikian jadi tidak ada alasan yang menjadikan laporan tersebut merupakan bahasa tertentu di bahasa saya tidak, jadi semua ada persamaan antara bahasa Arab dengan bahasa yang yang lainnya jadi tidak ada alasan untuk mengklaim suatu bahasa itu berasal ini dari bahasa bahasa tertentu. baik ini hanya pembukaan yang disebutkan oleh Ali rahimahullah. kemudian beliau akan masuk kepada sejarah perkembangan tafsir dari masa kemudian kemudian masa Nabi ya, punya sahabat, punya tabi'in, punya tabi'in, tabi dan juga masa di mana mulai tafsir itu dibukukan. Di Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk pada poin yang pertama tentang tafsir pada masa Nabi dan dan sahabat. Karena sahabat itu bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ya, ta'ala telah memberi jaminan kepada rasulnya bahwasanya Allah sendiri yang akan memelihara al pula. Ya, jadi berbeda dengan kitab-kitabnya terdahulu, itu diserahkan kepada kepada mereka. Tapi Al-Qur'an langsung di dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan yang akan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ya, di Quran surah Qiyamah ayat 17-19,

Kemudian, sesungguhnya atas tanggung kamilah penjelasannya jadi, pada diambil ayat ini dengan uh, apa namanya dalil untuk talakim. Ya, maksudnya Rasulullah dalam mengambil Al-Quran itu, mengambil dari Jibril, dengan talakil langsung mengambil dari Jibril. Jibril membaca setelah selesai, Rasulullah mengulang, ya, dan begitu sampai sekarang, ya, kalau kita bisa mengambil Quran dengan syarat dengan guru harus dengan guru dan dengan talaki langsung ambil dari dari guru yang memang paham dengan Al-Quran dan itu lebih uh, lebih bisa membawa seorang kepada kebenaran dan terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran jadi dengan ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam itu memahami Al-Quran dengan uh, terperinci baik secara terperinci atau secara global. Ya. Nabi, SAW. beliau alaihi wasallam Al-Qur'an jumlatan dan tafsilan. Baik secara global atau tafsir secara terperinci. Dan kewajiban beliau SAW. alaihi wasallam adalah menjelaskannya kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surah An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra" Litubayyin alin nasi manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkar. Dan kami turunan kepadamu adhikr. Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka la'allakum yatafakkar. Wala'allahum yatafakkar. Supaya, supaya mereka itu memikirkan. Kemudian, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami Al-Quran secara global dan secara terperinci. Kemudian para sahabat, Ya bahamun Al-Quran kadalik. Para sahabat juga paham. Dengan Al-Quran. Karena apa? Lianna hunna zala bilogatihim. Karena Al-Quran itu turun dalam bahasa mereka. Walaupun. Secara detail, Ya. La ya bahamun Mereka tidak paham secara detil nih. Ya. Uh, lima bin Wakhaldun. Di dalam mukaddimahnya menyebutkan. Innal Quran. Nazala bilogatil Arab. Quran itu diturunkan dalam bahasa bahasa Arab. Wa ala asali balagati. Dan menurut usul-usul balagahnya. Fakanu kulum yabhamunahu. Semua orang Arab, Arab itu memahaminya. Wa ya'lamuna ma'ani. Dan tahu makna-maknanya. Fi mukradatihi wa tarakibihi. Tahu maknanya. Kosa katanya, susun kalimatnya mereka. Itu tahu. Namun, ya namun, tentunya mereka bertingkat-tingkat ya. Ada yang mungkin pemahaman yang lebih luas, kecerdasan yang lebih tajam, itu lebih paham lebih banyak daripada orang yang lain yang yang, yang mungkin kecerdasannya lebih sedikit ya. Kemudian ilmunya lebih sedikit, maka dia paham lebih, lebih sedikit. Jadi di antara mereka saling apa namanya bertingkat-tingkat. begitu juga bisa dipahami juga pada zaman kita. Orang yang lebih cerdas, orang yang lebih cepat tangkap, itu mungkin akan mendapatkan pemahaman yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang yang di bawahnya. Akhraj Abu Ubaid, ya, fil fadail. Abu Ubaid di dalam al-fadail an Anas dari Anas, ana Umar bin Khattab qara' al mimbar bahwasanya Umar bin Khattab pernah membaca di atas mimbar wa faqihatu wa ya di Quran surat Abasa ayat 31 eh uh, wa faqihatu wa afa faqal kemudian Allah berkata hadhihi faqihatu qad arabnaha famal ab buah ini kami telah tahu ya. tapi apa makna dari ab wa faqihatu wa faqihatu wa afa apa makna ab kemudian semaraja ila nafsihi kemudian ia menyesali di dia sendiri kenapa harus saya tanya itu, Sambil berkata lahu taqalluf, ya Allah, ini takalluf ya sebuah pemaksakan diri, mengetahui sesuatu yang sebenarnya sudah jelas dan sudah tahu, tapi ketika akan ditafsirkan uh, seseorang jadi apa namanya uh, apa sesuatu yang, yang yang dia atau dikatakan tidak tahu atau ia ingin menjadi tahu padahal sudah 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 ada gitu loh dia tahu apa dia Buah tahu wa abba dia tidak tahu kata ab kemudian dipaksakan untuk menjadi tahu tanpa bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ada sebuah tak ini menurut Umar bin Khattab ya. sebuah pemaksaan diri sesuatu yang tidak dijelaskan ya sudah seperti waktu itu saja ya. Abu Bait Uh, juga menjalankan apa mengeluarkan dari riwayat yang lain Anda bin abbas dari bin abbas kalau uh, aku adri aku nggak tahu nah ini umar aja nggak tahu ya mana gitu. kemudian sekarang ibnu abbas ibnu abbas nggak tahu makna uh, Fatir samawati wal awal abbas berkata dulu saya itu nggak tahu makna sampai datang hatta atani Arabian sampai datang kepadamu kepadaku dua orang Arab ya orang Arab Beduwi itu mereka yang ter belum tercampur dengan uh, penduduk kota itu bahasanya masih asli makanya dulu orang yang kayak Imam misalnya atau orang yang terdahulu untuk supaya lisannya itu bagus dalam bahasa Arab mereka dikirim ke ke uh, pedesaan atau ke 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 orang-orang Badui supaya untuk belajar bahasa bahasa dan ini fatirah sama Art di kata hatta atani Arabian sama fibia sampai ada datang dua orang dusun orang kampung bertengkar tentang sumur salah salah satu mereka mengatakan anak faktor Tuhan ada faktor tuha. Saya ada faktor tuha, maksudnya adalah ada tidak tuha. Ya, akulah yang membuatnya pertama, pertama kali baru baru paham. Oleh karenanya Ibnu Kutaybah menyebutkan bahasa ini adalah Arab, la tustawi fil ma'rifah bi jamimah fil Quran bin al ghairi wal mutashabih. Orang Arab itu tidak sama pengetahuannya tentang kata-kata gharib dan kata dalam Al-Quran. Tapi dalam hal ini sebagian mereka itu uh, mempunyai kelebihan atas yang 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 lain. Yeah. Sehingga dengan ya kita bisa mengetahui bahwasanya kecerdasan lamanya uh, apa namanya mujalasah dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam Ya, seringnya pertemuan dengan beliau shallallahu alaihi wasallam sering bertanya ya, belajar nah, itu yang membuat seseorang itu uh, menjadi lebih daripada yang yang la yang, yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah yang Allah Subhanahu wa taala uh, para sahabat di dalam menafsirkan Al-Qur'an mereka ya nafi tafsirihim Al-Qur'an العصر uh, di hadal 'asr ala al Qur'an qadim. Para sahabat itu dalam Al-Qur'an pada masa ini itu berpegang pada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka berpegang pada Al-Qur'an Al-Karim. Sebab apa? Sebab yang eh uh, awaja mujmalan fi maudin, fi ja'a fi akhar. Sebab apa yang dikemukakan secara global di suatu tempat? Kalau diteliti, ya, itu ternyata dijelaskan di tempat yang lain secara ter, terperinci. Di tempat yang lain, nah, ini butuh pemahaman yang luar biasa tentang Al-Quran. Jadi, memahami betul seluruh isi Al-Quran, jadi mengetahui ketika ini global, ternyata ada di ayat lainnya yang, yang, yang dibahas secara ter, terperinci. Ya. Terhadap sebuah ayat datang dalam bentuk mutlak ya. atau umum. Kemudian disusul oleh ayat lain yang mengkhususkannya. Dan ini adalah yang dinamakan dengan tafsir Al Qur'an bin bil Qur'an. Dan ini banyak contohnya. Misalnya seperti apa ya kisah-kisah yang ada di dalam Al Qur'an. Sebagian tempat disebutkan dengan ijaz dengan uh, global, di tempat lain disebutkan dengan detail ya. Contoh juga uh, misalnya uh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada Jadi kurasulat Al-Baqarah ayat ayat 1. Mana itu? Ya. Disebutkan pada ayat selanjutnya, ayat 3, hurimat alaikumun maithah. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, la tutrikul afsar. Ia tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Quran surah Al-An'am ayat 103. Ditafsirkan di ayat yang lain, ila rabbiha nadhirah. Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 dan kepada Tuhannya lah mereka itu melihat. Kemudian selain Al-Quran yang kedua, landasan mereka dalam menafsirkan Al-Quran yaitu penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi sudah wajar ya para sahabat yang tidak paham mendapat kesulitan dalam memahami suatu kosakata dalam Al-Quran atau uh, sebuah ayat, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Ibn Mas'ud ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya itu dengan kezaliman. Tentu ayat ini syaqadzalika alannas. nas. Ya, para sahabat merasa siapa yang tidak pernah zalim? Siapa yang tidak susah ya? Semua orang melakukan kezalimannya Karena di sini disebutkan alladzina Orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan adukan keimanan dengan kezaliman. Betul mereka orang yang beruntung. Tapi ketika tercampur, maka dia tidak beruntung. Siapa yang tidak pernah melakukan korban ini? Nanti kan, di pagi orang sahabat ini sangat sangat berat. Mereka bertanya, oh ya Rasulullah, wa nabshahu, wa Rasulullah. Ya, Siapa di antara kita yang tidak baik kepada pada dirinya? Maka beliau menjawab, Inna ta'lim. Ta ya. Ini maksudnya bukan seperti yang kalian pahami. Alam ya. tasma'u ma al-abdus salih? kalian tuh mendengar apa yang dikatakan uh, hamba yang saleh yaitu Luqman ya. Maksudnya adalah inna syirka syir. Sehunya syirik itu adalah keburukan yang besar. Jadi maksud zulm di sini adalah maksudnya syirik. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka ketika uh, diperlukan dari Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala minbar wa'idtu lahum ma min quwwah Maksudnya Uqbah bin Amir berkata saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan di atas mimbar beliau membaca Quran surat Al-Anfal al. ayat 60 wa'idtu lahum ma min quwwah dan siapkan eh, oleh kalian dari apa yang kamu miliki ya, kekuatan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup Rasulullah langsung menjelaskan quwwata ketahuilah bahwa kuasa di sini adalah maksudnya adalah memanah langsung di tafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain dari hadis Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata bahwa Rasulullah bersabda Al-Kawthar, ketika Al-Kawthar, apa itu Al-Kawthar? Al-Kawthar Nahrun. Al-Kawthar itu adalah sungai yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Kufil jannah di dalam, dalam surga. Langsung ditafsirkan oleh Rasulullah tentang tentang Al-Kawthar. Dan ini sering disebut dengan eh, tafsir Quran bil Bilma'tun. Tafsir Quran dengan dengan sunnah dengan sunnah Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam dan Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam ada memang manusia yang berhak untuk menafsirkan Al Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Surah Al-Nahl ayat dan kami tidaklah menurunkan kepadamu kitab. Mereka agar kamu menjelaskan. Agar kamu menjelaskan. Ya Rasulullah langsung untuk disuruh Allah Subhanahu Wa Taala turun kitab kepadanya agar menjelaskan kepada umatnya tentang apa yang mereka perselik dan menjadi huda warahmatan rahmatan liqaumin yu'minun menjadikan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yang beriman Dan di antara Al-Quran terdapat ayat-ayat yang tidak dapat diketahui ta'wilnya kecuali dari penjelasan Rasulullah SAW. Ya, tentang misalnya uh, perintah Allah Subhanahu Wa Taala larangan ketentuan mengenai hukum-hukum. Ya. Ya. Sehingga kita bisa memahami apa yang disebutkan Rasulullah SAW tentang sabrin Allah wa inni uti kitab wa mitlahu Tahuilah sesungguh telah turun kepada Quran dan bersamanya pula sesuatu yang serupa dengan maksudnya as sunnah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga selain Al Quran kemudian uh, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yang ketiga adalah uh, al fahm wal istihad pemahaman mereka sendiri dan istihad. Nah, jadi ketika para sahabat tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran, tidak mendapatkan juga penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beristiqamah. Mengarahkan. Ya. mengerahkan segenap kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang Arab asli. Ya'rifun al arabiyah menguasai bahasa Arab, mengetahui, memahami aspek-aspek dalam bahasa Arab balaghah dan hal-hal yang berkenaan dengan bahasa bahasa. Ya. Maka terkenal di antara mereka ada misalnya ya khalifah yang empat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya. Ada di sana Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya. Abu Musa al ashari Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin 'As. Aisyah ya radhiyallahu anhu dan dari mereka tentunya ya kita fawat bainahum berbeda-beda pemahamannya dari satu dengan yang 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 lainnya sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan kita banyak pada riwayat-riwayat yang didisbahkan kepada mereka para para sahabat ya yang lainnya ya. di dalam e, tafsir bilmaktur yang tentunya ya kadang, -kadang berbeda derajat kesahihannya. ya dan kedua tentunya dilihat kalau dalam ilmu hadis e, dilihat dari e, Periwayatannya apakah dia nyambung atau tidak dilihat dari sanat yang menyampaikan hadis tersebut tentunya tafsir bilmaktur ini ya, yang berasal dari para sahabat ya Itu tentunya membeli nilai yang 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 tersendiri. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya tafsir sahabat itu uh, la marfu. Itu memiliki hukum marfu. Maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia kana mimma yarju ila asbab nuzul kullu ma laysa lirra'yi fihi majaz. itu berkenaan dengan asma Nuzul. dan setiap hal-hal yang tidak mungkin akal masuk di dalamnya. Tidak mungkin ini berasal dari akal. Ya, berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan surga neraka, apa-apa yang terjadi di alam kubur. Ya, itu kan tidak mungkin mereka dari dari katongnya sendiri. Pasti dapat dari Rasulullah SAW. alaihi Sedangkan yang memungkinkan ada pendapat yang masuk di dalamnya itu ya, dari tafsir dan tafsir Al-Quran oleh para sahabat, maka ini statusnya mauquf Ya. Mawqufun alaih. Mawkuf berhenti pada sahabat saja ketika tidak disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wal mauquf ala sahabi min tafsir Dan pendapat yang mukuf kepada para sahabat dari ahli tafsir ini, dari tafsir-tafsir Al-Quran, maka ba'dul lemak al-akhd bihi boleh diambil, diambil itu. Karena apa? Diandahu ahli lisan. Karena mereka itu orang yang ahli dalam bahasa Arab. Tahu konteks di mana Al-Quran itu diturunkan. Tahu keadaan kapan ayat-ayat itu di, disampaikan. Dan mereka memiliki pemahaman yang lebih daripada pemahaman yang orang-orang yang lain. Ya. Jadi disebutkan juga oleh Imam Zahir Kasih di kitabnya Burhan. Beliau menyebutkan I'lam adalah Quran Kisbah. Quran itu ada dua. Ya. Kisbah warada tafsiruhu bin Satu bagian penafsir datang berdasarkan riwayat Dan uh, yang lainnya, uh, tidak dengan riwayat. Pada awal, yang pertama, penafsiran itu ada kalanya dari Nabi. Dari sahabat atau uh, tabiin Dari para uh, pembesar tabi'in. Pada awal, yubahadu fihi ansihati sanat. Yang pertama ini, ya jika itu berasal dari nabi maka perlu dicari kesahihan sanadnya jika berasal dari para sahabat wa fi daripada tafsir para sahabat ini mereka jika mereka menafsirkan dari segi bahasa dan ternyata demikian maka mereka orang yang paling mengerti tentang bahasa karena sehingga dengannya pendapatnya itu bisa dijadikan pegangan. Au bima min al asbab wal qara'in fala syakka fi. Atau jika mereka menasikkan berdasarkan asbabun uzul atau situasi dan kondisi yang mereka saksikan, maka hal itu tidak di lagi. Al Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam uh, muqaddimah tafsirnya wa hina idzin dengan demikian jika kita tidak mendapatkan tafsiran dari Al-Quran dan tidak pula tafsiran dari Sunnah, rajaan fida ya. lika ilah akwalis sahab. Kita kembali kepada pendapat para sah sahabat. Fainahum adzro bida ya. lika lima syahiduhu min al wal ahwal alati uktus uktus atau uktus Kenapa? Karena apa? Karena mereka itu lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Mereka hanya menyaksikan konteks situasi kondisi yang mana Al-Quran itu diturunkan. Dan juga lahum fahm wal ilmu sahih wal amal salih. Mereka juga mempunyai pemahaman sempurna, ilmu yang saleh. Mereka juga beramal yang amal saleh. Bahkan telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Apalagi Pembesar-pembesar sahabat ya. Seperti. Khulafah Roshidin. Dan juga. Para sahabat yang lainnya. Abdul Mas'ud. radhiyallahu Anhum. Dan. Pada masa. Rasulullah Wasallam Dan para sahabat ini. Lam yudawad. Tafsir dalam fase ini itu belum dibukukan dan mulainya pembukaan nanti lam yakun illa fi mulai baru dibukukan tafsir itu pada abad kedua maka ada tafsir min al hadis yang pada sebelum itu tafsir itu hanya merupakan cabang dari hadis dan uh, belum mempunyai bentuk yang yang teratur bahkan riwayat-riwayat ini secara bertebaran mengikuti ayat-ayat yang yang belum 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 teratur menjadi satu buku ya masih berserakan tidak tertib berurutan sesuai dengan sistematika daripada ayat-ayat Al-Quran dan surah-surahnya yang mana juga Al Quran dan juga tidak mencakup seluruhan daripada Al Quran. Jadi itu pada masa Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam di masa Tabi'in, masa Sahabat, lah saya yang 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 saat itu uh, penafsiran Al Quran belum mulai di dibuka. Memang karena mungkin belum dibutuhkan saat itu. Mereka bisa langsung menanyakan kepada uh, misalnya sahabat yang kecil bisa pada sahabat yang lebih tua atau sahabat yang dekat dengan Rasul mereka bertanya langsung dengan dengan Rasul jadi belum dibutuhkan hal itu untuk ditulis karena dekatnya mereka dengan sumber sumber tafsir yaitu Al-Quran yang mereka pahami dengan pemahaman mereka kemudian adanya Rasulullah SAW yang menafsirkan Al-Quran sehingga belum uh, perlunya hal ini dibukukan. Di ya. Inilah uh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, secara ringkas berkenaan dengan sejarah tafsir di masa Rasulullah SAW dan masa uh, sahabat. Uh, Insya Allah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan mulai masuk ke tafsir masa tabi'in Kemudian, tafsir pada masa, tapi tadi kemudian kemudian tafsir pada masanya mulai di, eh, dibukukan. Nah, ya, inilah. Eh, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan yang kalian sekalian. Eh, walaupun sedikit, mudah-mudahan itu lebih masuk daripada kalau saya paksakan banyak, mungkin makin bingung. Ya, gitu. Walaupun, eh, ini ilmu yang memang eh, harus sama-sama kita. Eh, ketahui bersama sebagai pengetahuan ternyata para ulama itu sangat perhatian terhadap hal ini yang dengannya membuat diri kita terdorong dorong untuk semakin belajar dan semakin mengetahui bahwasanya kita ini belum apa apa ya belum apa apa harus tetap selalu belajar mudah-mudahan bermanfaat.